Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sedulur? Saya sini memperkenalkan diri di Sapu Angin dari Padepokan Jawa Rogo cabang Buaran di Panca Angin. Ingin mendemonstrasikan bahwa di tempat ini kita lihat semua, ini adalah tempat yang sangat angker, tempat yang sangat banyak makhluk-makhluk halusnya. Saya akan mencoba apa yang gaib yang Allah ciptakan, yang memang kita semua manusia tidak bisa melihat yang gaib. Namun Allah memberikan keistimewaan kepada manusia, memberikan kemuliaan kepada manusia, sehingga ada sebagian orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya memohon kepada Allah kita mempunyai kemampuan berkat kita bergabung di Padepokan Jabar Rogo. Alhamdulillah Allah bisa memberikan keistimewaan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, qalu la ilma lana innaka anta alim innaka antal ghayyub. Bahwa di dalam Al-Qur'an kata Allah, sesungguhnya qalu la ilma lana, kita semua tidak mempunyai ilmu apa-apa. Innaka anta alamul ghayyub. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita segolongan sebagian manusia bisa melalui batinnya melihat hal-hal yang baik. Kita mohon kepada Allah, hari ini saya akan mencoba berusaha berdoa memohon kepada Allah, tentunya dengan pertolongan Allah juga. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, kita akan mencoba menarik barang. Saya ingin menarik dua batu cincin, mudah-mudahan berhasil. Minta doanya sedulur semua, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat berhasil. Baik, sini kayaknya hawa-hawanya ini ada di sini. Saya ingin mencoba, bantu saya dengan doa. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum, kayaknya masih jauh. Saya ingin mencoba sekali lagi. Bismillah. Sekali lagi. Sudah mulai mendekat. Mudah-mudahan bantu doanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil. Kelihatannya sudah ada di sekitar sini. Coba mari kita cari dulu ya. Juga ada di sekitar sini, mudah-mudahan berhasil mendapatkan mustika. Mustika dan saya terima bahwa Allah pamitkan. Di sini barangkali.
Alhamdulillah sudah kelihatan kecil tapi kelihatan nggak sedulur kecil batunya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ini. Alhamdulillah kecil sih ya, ngelip lagi deh. Alhamdulillah, apa namanya ini? Mustika Banyu Biru. Banyu Biru, sedulur Banyu Biru, alhamdulillah kita sudah sukses. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ambil dibantu oleh guru kita di Pancangin. Terima kasih Pancangin. Kecil batunya. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan sedulur. Ya, kalau kita ingin berusaha, insya Allah ya kita tekun, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berterima kasih kepada Padepokan Jabar Rogoh dan terutama di Pancangin ya, cabang Buaran.